Viral, terpidana 15 tahun menikah dalam penjara, langsung berpisah dengan istrinya. Perasaan senang sekaligus sedih dirasakan oleh pasangan pengantin baru ini dan juga keluarganya. Bagaimana tidak, jika biasanya hari-hari setelah pernikahan pengantin baru akan menghabiskan waktu berdua, namun mereka harus dipisahkan karena keadaan, sang suami yang masih menjalani masa tahanan selama 15 tahun. Mau tak mau harus meninggalkan sang istri di rumahnya karena harus mendekam di dalam penjara, bahkan, siapa sangka pernikahan mereka digelar di rumah tahanan Polda Jambi. Disaksikan oleh keluarga dan petugas kepolisian, sang suami mengucapkan ijab kabul di masjid rumah tahanan.